Halo para sobat Scapers, dalam video kali ini aku masih bahas soal lampu ya teman-teman, terutama tentang produkku yaitu kaki lampu. Nah, oke, bisa kalian cek di video sebelumnya yaitu tentang AKR03 ini, bagaimana cara pakainya, cara rakitnya. Oke, nah kalau di video-video sebelumnya untuk kaki lampu AKR03 itu bisa kita aplikasikan di rentang panjang lampu antara 20 cm seperti ini, 25 cm sampai yang 30 cm seperti ini. Dalam arti lampu itu ada penutup satinnya teman-teman, seperti ini. Ada penutup satinnya seperti ini. Itu bisa kita pakai sampai yang 30 cm. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau lebih dari 30 cm, nah, akrilik satin yang ada di bawah lampu ini, itu dia akan apa ya? Akan menekuk ke bawah gini, teman-teman. Gantung seperti ini. Dia akan tertekuk ke bawah seperti ini. Oke, bisa aku contohkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, dia akan gantung menekuk ke bawah seperti ini. Tapi di video ini aku akan kasih solusinya teman-teman untuk panjang lebih dari 30 cm. Nah, di sini ada contoh lampu yang panjangnya 40 cm ya teman-teman. Seperti ini bisa kalian lihat ada penutup satinnya. Oke. Nah, itu bisa kita aplikasikan dengan penutupnya seperti ini. Itu kalau kita pasang benda ini. Oke. Nanti akan aku bahas. Oke. Ini hanya sepintas saja ya, teman-teman. Makanya di sini ada baut tambahan di sini. Dia untuk menahan si akrilik satinnya agar tidak menggantung di tengah-tengah, teman-teman. Biar enggak kelihatan tertekuk gitu di bawahnya. Oke ya, seperti itu. Nah, terus itu untuk kaki lampu AKR03. Nah, tapi di video kali ini aku ingin bahas salah satu produkku yang baru, yaitu kaki lampu AKR04, teman-teman. Nah, ini dia. Kita bandingkan dengan produkku yang sebelumnya. Dia ukurannya lebih besar. Kenapa kok lebih besar? Nah, jawabannya di sini, teman-teman. Oke, bisa aku kasih tunjuk ke kalian. Nah, ini yang sudah pakai kaki lampu AKR04. Nah, apa bedanya? Dia bisa mengakomodasi 3 keping. Nah, 3 keping aluminium yang seperti ini, teman-teman. Ini hasil dari evaluasi para customerku. Banyak yang bilang kalau panjang 60 cm tetap pakai 2 keping seperti ini. Hasil pencahayaannya kurang merata kalau mereka bilang. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua mengenai desainnya, aku tetap pakai kaki lampu dengan bentuk seperti ini. Bisa kalian lihat di sini ya. Di kaki lampu AKR04 ku ini tetap bentuk seperti ini, yaitu bentuk C seperti ini. Kenapa kok masih tetap mempertahankan bentuk yang seperti ini? Pertama, para customer suka, banyak yang suka dengan bentuk kaki yang seperti ini. Dan yang kedua, alasan dari pribadiku sendiri, apa ya, kalau bentuk C itu nggak mudah kotor, teman-teman. Bisa kalian bandingkan dengan yang bentuk seperti ini. Dia sudah kotor, lebih cepat kotor lah pokoknya. Nah. Tuh. Dan yang ketiga, kelebihan dari produk ini masih bisa kita pakai penutup di konstruksi lampu yang panjang 60 cm seperti ini, teman-teman. Dengan benda yang sama. Dan itu ada dalam paket penjualannya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini ada lubang, ada lubang, ada lubang, ada lubang. Jadi dia masih tetap bisa dikasih penutup satin dan nggak tertekuk ke bawah. Maaf ya, ini contohnya masih belum aku kupas pelindung akrilik satinnya. Ini cuma contoh aja. Dan yang keempat, masih sama, tetap menggunakan aluminium dengan ukuran seperti ini, teman-teman.
Kenapa kok masih pakai yang ini? Pertama, aluminium ini mudah kalian dapat di toko-toko penyedia bahan untuk pembuatan etalase, teman-teman. Ini sangat mudah sekali dan murah. Satu lonjornya itu antara 60.000 kalau nggak salah, 60 sampai 70.000, panjangnya 4 meter. Nah, kalau kalian mau bikin yang panjangnya 60 cm, nah, 60 cm 3 keping seperti ini, teman-teman, berarti kan masih ada sisa. Jadi sangat apa ya, sangat murah lah dan mudah untuk kalian dapat bahan-bahannya. Tapi ya tetap kalian bisa mengaplikasikan itu semua ketika kalian punya produk kaki lampu AKR04 ini. Nah, bisa kalian bandingkan. Oke. Nah, terus selain dia murah, bentuknya, nah ini yang paling aku suka, tipis, teman-teman. Dia masih terlihat tipis. Beda dengan aluminium yang umum digunakan di lampu-lampu aquascape pada umumnya, yang DIY loh maksudnya ya. Nah, dia lihat apa, lebih tebal. Soalnya kalau nggak salah listnya itu 2 cm, teman-teman. Kalau ini cuma 12 mili, 1,2 cm. Jadi terlihat tipis. Ditambah akrilik 2 mili, berarti 14 mili totalnya. Jadi ketebalan nanti kalau sudah ada penutup satinnya seperti ini, nah, totalnya itu antara 14 mili atau 1,5 cm lah, seperti itu. Sangat tipis, dilihatnya juga sangat bagus. Oke. Nah, di sesi selanjutnya aku bakalan bongkar cara pasangnya dan cara rakitnya. Hampir sama kok dengan cara rakit di AKR03. Hanya saja dalam paket penjualan ini kalian akan mendapatkan ini, akrilik yang bisa kalian rakit sebagai penahan akrilik satinnya biar tidak menggantung di bawah. Ada dalam satu rangkaian ini. Di sesi selanjutnya bakal aku kupas tuntas mengenai hal tersebut. Oke. Berarti kita langsung masuk ke sesi selanjutnya. Kita kupas tuntas, teman-teman. Oke. Yang pertama-tama kita kupas dulu yaitu di konstruksi kaki AKR03 ya, teman-teman. Tetap yang model dengan 2 keping seperti ini, tapi dengan penutup satin. Kebetulan di sini aku ada contoh untuk yang panjang 40 cm. Oke. Kita lihat bagaimana sih konstruksinya biar si akrilik satinnya ini ketika diposisikan seperti ini dia enggak gantung ke bawah. Oke, sekarang kita bongkar ya, teman-teman. Jadi di apa, tipe kaki lampu AKR03 sebenarnya tetap bisa kita gunakan di lampu yang panjangnya sampai 60 cm ataupun 1 meter. Cuma dari hasil evaluasi dari customerku, banyak yang bilang nanggung, Mas, kalau seumpamanya panjang 60 cm cuma pakai 2 keping aluminium. Nah, jadi banyak yang usul 3 keping. Jadi kalau seumpamanya kalian ingin membuat apa ya, lampu yang panjangnya antara 60 cm sampai 1 meter, tetap bisa pakai AKR03. Nah, seperti ini. Tetap bisa pakai ini. Hanya saja kalau kalian ingin pakai penutup lampu, harus menggunakan trik di sini, yaitu kita ada sebuah alat. Nah, ya bukan alat ya. Sebuah benda lah. Ini terdiri dari dua akrilik tebal 5 mili, dua ini, sama satu yang ketebalannya cuma 2 mili. Jadi 5, 5, sama 2. Totalnya 12 mili. Nah, di dalamnya sudah ada baut emurnya, teman-teman. Nah, jadi ketika dipasang jadi seperti ini. Nah, dia nanti nahan. Menahan sih akriliknya agar tidak menggantung. Nah, kalau kita
buka hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah. Nah, ini wujud penahan akriliknya, teman-teman. Nanti bisa kalian cek di akun Shopee-ku, bisa kalian lihat di sana. Keywordnya penahan penutup akrilik satin, nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti keywordnya bisa kalian lihat di sana. Nanti kalau seandainya kalian ingin membuat lampu panjangnya 60 cm tapi tetap menggunakan dua keping dan juga tetap menggunakan kaki lampu AKR03 ini dan tetap ada penutup satinnya, nah, solusinya biar akriliknya tidak menggantung harus menggunakan penahan penutup lampu itu tadi ya teman-teman. Nah, ini dia barangnya. Nah, jaraknya berapa Mas? Jaraknya paling ideal paling jauh adalah 30 cm. Kebetulan di sini adalah lampunya panjangnya 40 cm, jadi aku kasih jaraknya 20 cm. Dari sini ke sini itu 20 cm, dari sini ke sini 20 cm. Jadi seperti itu. Nah, ini solusi untuk ketika kalian ingin membuat lampu yang panjangnya 60 cm tetap menggunakan kaki lampu AKR tapi ingin ada penutup satinnya, nah, solusinya biar si penutup akrilik satinnya tidak menggantung, nah, kalian beri penahan ini. Oke, kita lanjut kupas ke yang kaki lampu AKR04. Oke, ini bagian yang terakhir ya teman-teman, kita akan bongkar tentang konstruksi di AKR04. Maaf ya kalau ruang gambarnya hanya segini. Nah, ini kebetulan aku ada contoh panjangnya 60 cm ya teman-teman, dengan menggunakan kaki AKR yang 04. Cara rakitnya hampir sama dengan AKR03, bedanya hanya di sini nanti. Ketika kalian beli di beli AKR04 ini, kalian bakalan dapat part di mana nanti akrilik yang 5 milinya itu, yang dua keping yang untuk penahan seperti ini, itu sudah ada di dalam sini, teman-teman. Nah, ciri-cirinya lingkarannya itu tepat ada di tengah seperti ini, enggak seperti ini. Ini kan agak geser. Nah, ini terpasangnya di bagian sini, teman-teman. Nah, kalau dalam paket pembelian si AKR04 ini, untuk penahan akrilik satinnya ini sudah ada dalam satu rangkaian desain ini, teman-teman. Nah, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, di, kebetulan di sini, di kaki akrilik, kaki lampu AKR04 ini yang sudah terpasang di panjang 60 cm, lubangnya cuma ada 1, 2, 3, dan 4. Jaraknya sama seperti yang tadi, jaraknya sama yaitu 20 cm. Jadi ini ke sini 20, ini ke sini 20, dan ini ke sini 20. Jadi totalnya 60 cm, teman-teman. Oke. Nah, aku nggak bakalan bikin video cara pasang atau cara rakit kaki lampunya karena hampir sama dengan AKR03, bisa kalian cek di videoku sebelumnya. Aku cuma akan share gimana cara kita pasang penahan penutup lampunya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, pertama, ini aku sudah ada 4 penahan penutup akriliknya ya teman-teman, sesuai dengan jumlah lubangnya. Oke, ada 4. Dan yang selanjutnya adalah ini akrilik satinnya sebagai penutupnya. Oh ya, sambil aku kupas ya teman-teman, tadi maaf ya kalau semuanya aku bilang aku nggak bakalan bikin video cara rakit AKR04 nya maksudnya itu bukan aku mau nggak bakalan buat video, artinya itu nggak bakalan aku tampilkan dalam videoku ini ya, karena nanti durasinya terlalu lama. Mungkin nanti bakal ada di videoku yang selanjutnya. Itu pun kalau kalian memang bener-bener request dan tinggal kolom komentar ya. Kalau nggak ada komen di dalam kolom komentar soal
minta ada video cara rakit yang AKR04, ya mungkin aku anggap kalian udah tahu lah caranya, cara rakitnya ya, karena di video sebelumnya kan juga ada cara rakit AKR03. Nah, sebenarnya hampir sama, hampir samanya, cuma selisih di cara kita nanti memanfaatkan. Kan dalam satu rangkaian desain itu kan ada untuk penahannya. Nah, nanti kalau memang nanti apa kalian merakit dan ternyata kok loh ini kok ada lebihan untuk apa? Jawabannya ini ya teman-teman. Nah, oke, ini sisi yang mid-nya, ini sisi yang doff-nya. Nah, kita kupas lagi sampai ketemu sisi yang halusnya, sisi yang mengkilapnya. Oke, karena yang nanti menempel di akrilik penahannya adalah sisi yang halusnya, teman-teman. Karena yang nanti dapat bagian dalam ada yang bagian halus dan yang bagian doff-nya atau yang bagian kasarnya ada di bagian luar. Oke, nah ini bagian halusnya, ini bisa kalian lihat ya teman-teman, kinclong, mengkilap. Oke, sudah. Nah, proses yang selanjutnya sudah kita siapkan si akriliknya. Sekarang kita pasang dulu akrilik penahannya di area sini dengan baut dan mur yang sudah tersedia ya teman-teman. Oke. Oke, kalau sudah terpasang seperti ini, nah, bisa kalian lihat seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, sudah terpasang dengan bagus seperti ini. Baru kita pasang penutup akrilik satinnya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, sudah terpasang seperti ini ya teman-teman. Nah, dan tahap yang selanjutnya adalah kita lem. Nah, kelihatan kan teman-teman, kalau nggak ada penahannya, masih belum tertempel, si akriliknya bakalan mudah bergelantung seperti ini teman-teman. Nah, bisa kalian lihat, nah seperti ini, dia bakalan menggantung seperti ini teman-teman. Oke, langsung menuju proses yang terakhir. Kita siapkan dulu lem akriliknya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Bisa pakai lem G juga kok, lem G, lem Korea bisa. Nah, seperti ini, nanti kita angkat ini. Si akriliknya kita angkat, kita masukkan, lemnya kita teteskan di sini, baru habis itu kita tempel. Oke ya. Oke. Lanjut ke proses selanjutnya. Oke, dan inilah hasilnya teman-teman. Bisa kalian lihat, terlihat rapi kan? Dia nggak gantung. Nah, tidak gantung karena sudah menempel di penahan akriliknya. Sangat rapi ya. Bisa kalian lihat. Baru kita nanti bisa rangkai lampunya, susunan spektrumnya seperti apa yang kita mau. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya penampakannya teman-teman. Tetap AKR03 bisa kita aplikasikan di lampu yang panjangnya 60 cm seperti ini. Tapi kalau ingin kalian nambah penutup seperti ini juga bisa. Hanya saja harus dipasang penahan seperti yang ada di video sebelumnya, yang ada di cuplikan sebelumnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Nah, terus ini perbandingannya, kalau tanpa ada penutup
kita akan langsung kelihatan lampunya seperti ini, lebih silau, titik-titiknya lebih terlihat jelas. Tapi untuk yang berpenutup lampu seperti ini, hasilnya seperti ini. Dan kalau kalian pakai kaki lampu yang AKR04, akan memiliki lembut ukuran yang seperti ini. Sangat lebar ya teman-teman ya. Sesuai lah, bukan sangat lebar, sesuai lah untuk akuarium yang panjangnya 60 cm. Oke, sekian dari saya. Terima kasih udah nonton video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, dadah.